Timnas Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2022. Pelatih mereka, Hansi Flick, terancam dipecat menyusul hasil mengecewakan tersebut. Jerman dipastikan gagal lolos fase grup meski menang atas Costa Rica 4-2. Hasil kemenangan tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan skema yang ada jika mereka ingin lolos ke babak gugur. Namun, skenario Jerman untuk lolos ke 16 besar gagal total setelah di laga lain, timnas Jepang mengalahkan Spanyol dengan skor 2-1. Hasil pahit tersebut tentu membuat nasib Flick sebagai juru taktik timnas Jerman terancam. Meski demikian, pelatih berusia 57 tahun ini tak ingin membahas hal tersebut untuk sekarang ini. Hansi Flick sadar posisinya terancam. Dia mengungkapkan kalau keputusan mengenai masa depannya akan dibahas dalam waktu dekat. Untuk diketahui, saat ini Flick masih terikat kontrak hingga Juli 2024. Meski begitu, bukan tidak mungkin kalau dirinya akan didepak sebagai juru taktik Der Panzer, menyusul kinerja buruknya di Piala Dunia 2022. Terlebih, timnas Jerman kembali mengukir hasil buruk seperti pada edisi sebelumnya, yaitu Piala Dunia 2018. Yang untuk pertama kalinya, Der Panzer tersingkir di babak fase grup selama 2 edisi beruntun. Bagaimana menurut kalian? Pecat nggak nih? Tulis di komentar.